bagi tim RRQ adalah Chow. Itulah sebabnya Agent telah pun ban Chow dan RRQ telah pun mengambil carry. Saya rasa hero yang sama akan dipilih sekali lagi iaitu iaitu siapa Adam? Iaitu carry Grok. Akan dipilih di sini sebagai pilihan pertama. Ya, sama. Jadi adakah ini adalah sebenarnya carry sudah berubah kepada top meta? Nah, the reason why dia ambil yang pertama kerana Chow telah pun di-ban oleh AXN. Saya rasa AXN rasanya key player untuk tim RRQ, key hero-nya adalah Chow. Namun itu kita dapat lihat di sini, Martis pula mungkin akan dikunci oleh tim RRQ sekaligus dengan Alice. Lihat di sini, Carrie dan juga Alice, dua hero yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar akan diambilnya di sini Johnson, di mana kita akan ada orang kata kenderaan Kuntilanak. Yap, kenderaan Kuntilanak akan digunakan oleh RRQ sekiranya dibenarkan. Tetapi Gripex mungkin akan menggunakan Saber di sini. Ya, seperti yang kita katakan, Rush tidak akan digunakan dalam perlawanan kita. Penjahat terkenal dengan assassin seperti Lancelot ataupun Rama. Banyak lagi cara boleh digunakan. Ya, betul. Oh ya, penjahat nama dia bertukar lah sebenarnya. Saya baru perasan. Okey, sangat menarik player-player kita di sini. Namun begitu, Aurora telah pun diambil oleh Air Agency sekaligus dengan Saber. Lagi satu hero harusnya menjadi orang kata satu fighter ataupun damage dealer yang physical yang banyak daripada tim AXN. Namun itu dua tank masih belum lagi dipilih oleh RRQ ataupun mereka akan sekali lagi go dengan satu tank sahaja. Oh, oh yes. Itu yang kita mahu lihat. Lemon sekali lagi akan menggunakan Kagura. Adakah lemon ataupun ayam jago? Kita akan lihat sebentar lagi. Kemungkinan. Freya? Freya mungkin akan dikunci oleh Air Asia Saiyan. Mengeluarkan sekali lagi orang kata satu benda yang baru. Mungkin Freya adalah salah satu cara untuk deal dengan carry. Kita dah banyak kali dah mencari cara untuk orang kata counter carry. Mungkin Freya adalah jawapannya ikut tu. Mungkin Freya adalah jawapan kita pada hari ini kerana dengan stun yang tinggi, dia boleh sahaja menangkap sesiapa sahaja. Dan ya, Freya akan digunakan sekarang. Ayam jago yang akan menggunakan Kagura, bukannya Lemon. Ya, betul. Satu pilihan yang sangat menarik daripada tim Air Asia saya di sini. Dan namun begitu, satu pilihan yang agak menarik sebenarnya kerana Freya telah dipilih oleh Air Asia Saiyan. Saya rasa Adam rasa apa? Adam rasa saya tak tahu saya rasa apa. Saya keras. Saya tak tahu saya rasa apa. Ataupun ya. Yeah. Yes. 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 Apa yang Adam ingin katakan sebenarnya tadi? Freya adalah hero favorite saya. Yep. Tapi untuk tournament digunakan oleh AXN adalah benda yang baru. Namun begitu kita akan lihat perlawanan antara RRQ dan juga AXN. RRQ di tim warna biru, AXN di tim warna merah. Ribuan terima kasih kepada kita punya sponsor, peraja kita tidak lain tidak bukan Sea Gamer Mall, your one stop gaming online store. Selalu AXN melakukan gerakan seperti ini. Apabila mereka berada dalam masalah, mereka akan menggunakan tak lain tak bukan Freya. Adakah ianya berkesan? Itu soalan yang boleh kita jawab sebentar saja lagi. Ya, betul. Kita akan lihat bagaimana Freya akan digunakan di sini. Nampaknya Martis mengeluarkan damage yang sangat besar kepada Freya. Freya sangat-sangat banyak di sini. Martis menggunakan Assassin Emblem. Ampun. Ya. Oh. Tidak terkena. Tetapi dia kesorangan. Oh, penjahat! Penjahat! Ampun! Penjahat! Level 1 dibunuh! Kenapa sebenarnya dia tak lari ke belakang terus? Kenapa dia masih lagi boleh dapat walaupun nyawa dia sangat sikit? Namun begitu ya, Martis menggunakan Assassin Emblem, orang kata one on one itu memberikan 6% extra damage kepada satu hero sahaja. Which is agak bagus. Satu persoalan yang besar yang boleh kita tanya kepada gerakan sebentar tadi, Liam. Terpaksa Bax dalam menerima damage yang
sangat kuat sebentar tadi. Gripex dari berbagai atas. Nampak yang penjahat telah berubah kepada orang baik, pembaik. Pembaik. Dan, bunyi macam repair. Dan nampak yang Grok akan balik ke belakang daripada top lane. Kenapa dia balik daripada top? Saya tak pasti, mungkin mana dah habis. Namun begitu, Grok harus melakukan proxy, tuan-tuan dan puan. Kalau Grok bermain dengan cara yang selamat, tidak akan ada... Tuturu ditarik ke belakang oleh Logan. Satu kill yang percuma diberikan kepada King Fredo. Saya masih lagi merasakan yang King Fredo lebih sesuai untuk bermain... bermain Jok. Tidak pasti, namun begitu Turtle telah pun diambil dengan pantas. Sedikit suka untuk Freya, orang kata bermain di sini, kerana dia punya damage sangat-sangat bergantung pada item. Dia perlukan critical supaya mungkin... Oh, Aroro jago! Aroro kuru-kuru Fredo berjaya mendapatkan kill yang seterusnya. Penjahat cuba untuk datang semula. Adakah mereka akan cuba camp penjahat sekali lagi? Ya betul, damage dikeluarkan sedikit demi sedikit. First kill akan dikeluarkan sekali lagi. Sekali lagi tak terkena. Bola-bola purple. Dan mati mengepit penjahat di sini. Terus lari ke belakang. Lompatan yang sangat jauh. Alamak, Lemon menggunakan timnya untuk menyedut semua nyawa. Tetapi tiada nyawa untuk disedut. Jadi nyawanya tidak kembali penuh. Oksigen tak cukup. Dia perlukan nyawa orang, darah orang. Dan nampaknya carry dan akan masih lagi berada di bottom lane. Saber dengan pantas menggunakan ultimate. Dia terus bunuh Liam. Tuturu dibekukan dan satu lagi kill untuk Air Asia Saiyan. 1,000 gol di hadapan sekarang. RRQ melakukan kesilapan demi kesilapan. Ya betul, Matisse tidak membuang masa terus melakukan proxy. Cut lane ke belakang dan mungkin akan cuba untuk memusnahkan turret dengan serta-merta kerana nyawa tersebut adalah hanya 30%. Dan lihat di bottom lane di sini, pertukaran turret untuk RRQ dan juga Air Asia Saiyan. Saber seorang diri cuba memusnahkan turret tersebut dan bottom turret berjaya dimusnahkan. Minta maaf ya, top turret berjaya dimusnahkan. Diam kesorangan dan akan dibantu di situ oleh 4 orang pemain. Okey, kalau kita dapat lihat penjahat buat salah tadi, sekarang RRQ pula bermain dengan pelik sekarang. Ya, betul. Saya berpasangnya Saber punya ultimate dapat cancelkan Akai punya apa orang kata Hurricane Dance. Namun begitu, satu permainan yang sangat baik daripada kedua-dua tim, at least hampir-hampir orang ke depan. Edge saya mempunyai kelebihan dari segi duit di sini, tuan-tuan dan puan. Dan Turtle telah pun dikeluarkan pada minit 4:25 saat. Aurora masih lagi scouting di kawasan tersebut. Matisse berjumpa dengan Aurora di kawasan top river, dibeku oleh Aurora, terus lari ke belakang Matisse tersebut. Grok masih lagi berada di top lane. Perbezaan gold adalah sebanyak 1,600. Dan Turtle ya mungkin akan dimulakan oleh AHSI di sini. Yap, dan tiada apa-apa yang boleh dilakukan oleh RRQ. Mereka tidak bersedia untuk memberikan respon. Satu lagi Turtle untuk pasukan Air Asia Saiyan Tuturu sekarang. Terus farming saja. Mereka perlu berhati-hati apabila di late game, Tuturu akan menjadi masalah yang besar. Damage yang sangat tinggi akan dikeluarkan oleh pemain tersebut. Dan lihat Elise mati begitu saja. Kesilapan demi kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Ya, saya setuju. Dan Grok melempang segala minion di hadapan dia. Blade of Despair telah pun disiapkan oleh Solos di sini. Sangat-sangat berbahaya sekiranya item dia siap. Liam, mengapa dia lompat masuk? Kerana dia mahu mengipit Solos yang perlu mati lagi. Akhirnya mereka berjaya mendapatkan satu kill. Lihat, mereka mencari King Fredo. Ayam jago berjaya mendapatkan double kill. Kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Air Asia saya. Yes, Matisse cuba mencari peluang untuk membunuh Gripex. Flicker ke hadapan, namun begitu terkena ultimate Grok. Okey, Lemon ke hadapan menyedut nyawa hampir ke semua pemain. Dia pergi ke belakang semula. Lemon berjaya melarikan diri. Sekali lagi kita dapat lihat jurang di antara kedua belah pasukan sudah semakin rapat di atas kesilapan digunakan. Sekarang sama gol perbezaan. Ya betul, kita akan lihat di sini bagaimana carry akan berjaya untuk mendapatkan jungle musuh di bawah RRQ. Sekali lagi, mengejar gol AHSM. Sentiasa berani dan yakin ya. Dan ampun Om, dibunuh sebentar tadi. Adam, apa yang laku? Mengapa pertarungan banyak sangat berlaku pada hari ini? Ya, saya tidak pasti kenapa ampun Om berada terlalu banyak kehadapan. Orang kata excited. Diam dibeku tetapi tidak cukup damage untuk membunuh dirinya. Saber dicari di bahagian belakang tetapi Lemon kesorangan
Lemon terus berundur. Tuturu masih lagi berada di bahagian bottom, Lord, terus farming tanpa soon. Henti. Ya, Lemon minta maaf ya, Saber. Semestinya cuba untuk menggunakan ultimate sebanyak mungkin kerana Blade of Despair telah siap sebetan. Liam berjaya menghipit Gripex tapi damage-nya cukup. Cakra padat tepat ke muka Gripex tetapi satu lagi kill. Top lane. Di top lane dan perlawanan demi perlawanan sedang berlangsung. Dua orang daripada pasukan Ashe saya mati. Dua orang juga daripada pasukan RQ mati. Mereka menukar, orang kata awak ambil ni, saya ambil ni. Ya betul, second turret di top lane dari bahagian RQ telah pun dimusnahkan. Akai yang dimainkan oleh Liam baru tiba di kawasan tersebut. Nyawa mereka hanya setengah. Lihat, nampak payung Kagura terus lari. Jangan cakap kakak tak payung. Kita dapat lihat gol sekarang berpihak kepada pasukan Air Asia Saiyan. Ini adalah kerana mereka sudah mendapatkan dua turret daripada permainan sebentar tadi. Kalau kita kira daripada segi gol, tiada apa-apa perbezaan. Tuturu, mereka perlu berhati-hati dengan pemain tersebut. Ya, seperti apa yang dikata oleh Hawkeye di sini. Guys, jangan gaduh. Gue lagi pengen dimanja. Memang lagi sedih. Okay, never mind. Dan di mid lane masih lagi ada banyak hero daripada RRQ. Mereka bersembunyi, berkumpul rapat-rapat. Mungkin cuba memulakan war sebentar lagi. Freya cuba mendapatkan dia punya monster di situ. Martis melakukan push di top. Saber juga melakukan perkara sama di bottom. Sekali lagi mungkin pertukaran level 2 turret di top dan juga bottom akan dilakukan. Grok terlalu jauh daripada tim dia. Ya, dan Grok terus back di sini. King Fredo menunggu di bahagian belakang, menunggu untuk masuk dan ampun om! Hilang begitu saja. Mereka cuba untuk mencari King Fredo. Ayam jago mendapatkan kill tersebut. Dan dia berjaya menarikkan diri. Tapi penjahat berjaya membunuh dan flicker ke belakang. Dibuka sebentar tadi oleh Lemon. Mereka berjaya mendapatkan 2 untuk 2. Gripex masih lagi di bahagian bottom. Terus melakukan split push. Liam dia melompat keluar diikuti oleh Solos dan pedang-pedangnya berkecai di situ dan mereka berjaya mendapatkan lagi satu kill kemenangan untuk pasukan Asia Saiyan kerana mereka berjaya mendapatkan turret. Ya betul, nampaknya Gripex akan berundur sedikit daripada situ. Dia, saya tahu dia baru recall tadi lepas tu dia pergi ke tempat yang sama balik di bottom lane. Namun begitu perbezaan gol menyebelahi pihak Asia Saiyan sebanyak 1500 dan Kaya masih lagi cuba melakukan push di top lane. Lord telah pun dikeluarkan sebentar tadi adalah milik sesiapa sahaja. Okey, Lemon di burst begitu saja. Sangat tinggi damage yang dikeluarkan oleh Solos yang juga digabungkan dengan Gripex. Sekarang kita dapat lihat Liam lompatan masuk ke hadapan. Tuturu tidak berjaya untuk mengeluarkan sebarang damage daripada kedudukan tersebut. Wall yang baik dibuka setelah tadi. Walaupun carry nyawa 75%, saya rasa kalau Solos berjaya menggunakan ultimate terhadap carry, dia boleh mati instantly kerana damage yang sangat-sangat besar dengan adanya Blade of Despair di dalam poket. Dan Martis masih lagi berlegar-legar di kawasan top lane. Freya dan Kagura terus lari. Jangan cakap kakak tak payung. Kita dapat lihat gol sekarang berpihak kepada pasukan Air Asia Saiyan. Ini adalah kerana mereka berjaya mendapatkan 2 turret daripada permainan sebentar tadi. Kalau kita kira daripada segi gol, tiada apa-apa perbezaan. Tuturu, mereka perlu berhati-hati dengan pemain tersebut. Ya, seperti apa yang dikata oleh Hawkeye di sini. Guys, jangan gaduh. Gue lagi pengen dimanja. Memang lagi sedih. Okay, never mind. Dan di mid lane masih lagi ada banyak hero daripada RRQ. Mereka bersembunyi, berkumpul rapat-rapat. Mungkin cuba memulakan war sebentar lagi. Freya cuba mendapatkan dia punya monster di situ. Martis melakukan push di top. Saber juga melakukan perkara sama di bottom. Sekali lagi mungkin pertukaran level 2 turret di top dan juga bottom akan dilakukan. Grok terlalu jauh daripada tim dia. Ya, dan Grok terus back di sini. King Fredo menunggu di bahagian belakang, menunggu untuk masuk dan ampun om! Hilang begitu saja. Mereka cuba untuk mencari King Fredo. Ayam jago mendapatkan kill tersebut. Dan dia berjaya menarikkan diri. Tapi penjahat berjaya membunuh dan flicker ke belakang. Dibuka sebentar tadi oleh Lemon. Mereka berjaya mendapatkan 2 untuk 2. Gripex masih lagi di bahagian bottom. Terus melakukan split push. Liam dia melompat keluar diikuti oleh Solos dan pedang-pedangnya berkecai di situ dan mereka berjaya mendapatkan lagi satu kill kemenangan.
untuk pasukan Asia Saiyan kerana mereka berjaya mendapatkan turret. Ya betul, nampaknya Gripex akan berundur sedikit daripada situ. Dia, saya tahu dia baru recall tadi, lepas tu dia pergi ke tempat yang sama balik di bottom lane. Namun begitu, perbezaan gol menyebelahi pihak Asia Saiyan sebanyak 1,500. Dan Kaya masih lagi cuba melakukan push di top lane. Lord telah pun dikeluarkan sebentar tadi adalah milik sesiapa sahaja. Okey, Lemon di burst begitu saja. Sangat tinggi damage yang dikeluarkan oleh Solos yang juga digabungkan dengan Gripex. Sekarang kita dapat lihat Liam lompatan masuk ke hadapan. Tuturu tidak berjaya untuk mengeluarkan sebarang damage daripada kedudukan tersebut. Wall yang baik dibuka setelah tadi. Walaupun carry nyawa 75%, saya rasa kalau Solos berjaya menggunakan ultimate terhadap carry, dia boleh mati instantly kerana damage yang sangat-sangat besar dengan adanya Blade of Despair di dalam poket. Dan Martis masih lagi berlegar-legar di kawasan top lane. Freya masih lagi solo pushing di atas. Yap, pertarungan masih lagi berlangsung di antara kedua-dua belah pihak. Gripex, mereka akan mencuri buff ini. Jadi apa respon yang diberikan? Dan kita dapat lihat, boleh dikatakan kedua-dua pasukan banyak melakukan kesilapan pada hari ini. Kalau kita dapat lihat juga, pasukan daripada Asia Saiyan, mereka seperti terkapar-kapar, tidak tahu apa yang mereka mahukan. Dan lihat di sini, Berserker Fury dan juga Blade of Despair untuk Freya. Ya, yeah, Freya tidak mementingkan Husklaw lagi. Mungkin sebabnya dia ada plan lain untuk orang kata sustain damage daripada musuh. Namun begitu ya, Freya harus menyiapkan Husklaw secepat yang mungkin untuk memaksimalkan durability yang ada kepada physical attack yang dia boleh apply. Dan di top lane, Martis cuba untuk clearkan lane. Saya menggunakan teammate terhadap Alice. Damage sangat besar dihabiskan oleh Freya. Hilang begitu saja. Ampun om, mungkin dicari. Gripex masih lagi berada di bahagian bottom. Liam akan dibeku di situ, tetapi penjahat menjadi mangsa yang pertama dibunuh oleh pemain RRQ iaitu Ayam Jago. Masih lagi pertarungan, masih belum tamat. Gripex untuk dicari. Ayam Jago di hadapan. Stun tidak terkena. Hentakan kepada Kagura sebentar tadi. Ya betul, dan satu dominance yang ditunjukkan oleh Asia di sini. Nampaknya mereka mungkin cuba untuk mendapatkan buff ini dengan secepat mungkin. Dan Lemon baru saja tiba di kawasan mid lane itu. Grok masih lagi berada di bottom lane. Dan Freya, kita masih lagi menampak Freya punya impact yang besar kepada game ini. Kita tunggu Freya akan hidup sebentar lagi. Perbezaan gol sebanyak 2,000 pada minit ke-11. Buat masa sekarang, kita dapat lihat RRQ, ampun om, berada seorang diri bagian top sekali dibantu oleh Tuturu. Lot masih lagi belum diambil oleh sesiapa pun. 2,000 gol perbezaan. Dia menunggu kesilapan daripada pasukan saya. Ya betul, dan nampaknya Saber masih lagi berada di jungle belah kiri. Dan Kagura masih lagi berada di frontline di tengah-tengah. Perbezaan gol sampai 3,000 pada minit ke-12. Dia tak masuk. Dia hanya kalau dia masuk sebenarnya dia boleh dibunuh begitu saja. Gripex dicari. Sedikit damage keluarkan kepada Liam. Tidak berjaya untuk menolak sesiapa pun. Kesilapan besar dilakukan oleh Akai setelah tadi. Tetapi terpaksa lihat, mati di situ Alice. Tiada Lemon, maka tiada area damage. Tapi Gripex menghentak ke hadapan. Gunakan Courage Bulwark untuk melarikan diri. Dia lihat di top lane, satu split push dilakukan oleh orang kata Martis di sini. Dan Lord masih lagi milik siapa sahaja. Sekarang dah minit ke-12, nak masuk ke minit 13. Perlawanan antara RRQ dan Asia Saiyan sentiasa saja selalunya akan menjadi lama lagi mereka kerana permainan yang sangat-sangat sengit. Dan kedua-dua tim bermain dengan agak safe bermula pada mid lane. Minta maaf, mid lane, pada mid phase of the game. Ya, Tuturu sekarang berada di bahagian belakang, cuba untuk farming sahaja. Ayam Jago, Gripex sebagai hadapan. Tuturu cuba dicari. Mereka cuba untuk bunuh Saber. Solos cuba untuk melarikan diri. Gerakan yang baik. Damage yang tinggi kepada Tuturu. Mereka cuba untuk mendapatkan skill tersebut. Dan mereka berjaya satu untuk satu. Tapi King Fredo kesorangan di bahagian hadapan. Di manakah teammate-nya King Fredo mati. Tapi lihat di bahagian top, penjahat akan terus pushing. Kagura sudah diberi signal dia akan back. Tapi lihat betapa cepatnya penjahat akan mendapatkan turret ini. Dia tidak berjaya. Satu lagi serangan diperlukan. Ini adalah Saiyan yang dahulu yang sering melakukan masalah
iaitu split push tanpa henti. Ya betul, perpecahan gol sebanyak 3,000 yang menjumlahi pihak tim AHZN. Martis cuba menggunakan skill terhadap Grok. Grok menggunakan ulti untuk melarikan diri. Dan lihat bagaimana Freya ya. Freya punya item nanti sebentar lagi kita akan lihat. Freya akan orang kata buat item Hans Claw saya pasti untuk menyiapkan dia punya durability. Dan satu perlawanan yang sangat hebat daripada kedua-dua tim Gergasi ini. Perpisahan gol makin lama makin jauh, sekarang dah 4,000 yang menyebelahi pihak tim Air Asia Science. Gerakan yang sekarang cuba disusun 4,000, 40,000 banding 43,000. Jadi sedikit berbeza dari segi gol. Tetapi tim ini kita tahu yang mana RRQ tidak takut untuk melakukan sebarang gerakan agresif. Dan tuturu di late game pasti akan jadi masalah. Di manakah pasukan AHZN? Mereka tidak beri sebarang respon. Dan ini adalah lot percuma. Tetapi pasukan Saiyan akan mendapatkan tarik bagian top. Ya, lot ini adalah lot yang percuma untuk pasukan RRQ. Kesilapan yang dilakukan kita tadi. Nah, begitu ya, kita dapat lihat di sini inhibitor turret telah pun dimusnahkan. Ini maksud bahawa top lane minion daripada tim Edge Saiyan adalah super minion yang akan dispawn oleh base mereka sendiri kerana berjaya menjatuhkan inhibitor turret. Dan Fanny masih lagi berada di bottom river sekarang, cuba untuk mengclearkan lane sebanyak yang mungkin. Kalau kita dapat lihat juga gerakan yang dilakukan sebentar tadi, Tuturu sudah memberikan brute force breastplate. Jadi lebih tinggi damage daripada pemain tersebut. Buat masa sekarang, goal hampir sama banyak. Mereka cuba untuk melakukan yang terbaik buat masa sekarang. Lord berada di bahagian bottom, tapi turret bahagian top sudah jatuh. Sekarang lihat fokus diberikan di sini. Satu turret telah dijatuhkan. Mereka cuba untuk cari yang kedua. Lemon masuk ke hadapan, menjedut banyak nyawa. Tapi masih lagi belum tamat buat masa sekarang. Lord masih lagi berada bagian bottom. Lihat damage yang keluar oleh Tuturu sangat-sangat tinggi. Engagement telah dilakukan. Dan kita dapat lihat Martis telah mati dibunuh. Liam tidak dapat menghimpit walau sesiapa pun. Tuturu di bagian belakang. Tuturu mengeluarkan damage tanpa henti. Tuturu tidak dicari oleh pasukan AHZN. Tuturu masih lagi hidup. Dan Liam berjaya mendapatkan satu kill. Tuturu cuba untuk menyerang sebaik mungkin. Tetapi 4 orang daripada pasukan RRQ mati dibunuh dan mereka akan mendapatkan tarik di bahagian top. Ya, itulah orang kata pertukaran yang agak fair di mana tadi waktu mereka cuba untuk mendapatkan Lord, SM berjaya untuk memusnahkan turret inhibitor di kawasan top lane RRQ. Nombor itu ya, Lord telah pun dihantar untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada kepada turret di bottom lane di bahagian AHZN. Namun begitu tuan-tuan dan puan, saya rasakan AHZN telah membuktikan bahawa carry bukanlah penyebab kemenangan mereka. Dan nampaknya key player untuk tim apa orang kata RRQ, minta maaf, untuk AHZN adalah Freya. Ya. Bukan Freya, mungkin Aurora. Ya, mungkin Aurora. Tetapi Adam, Aurora boleh dikatakan boleh tertangkap dengan sangat-sangat mudah. Buat masa sekarang, masih lagi 3,000 gol perbezaan. Masih lagi mereka bertarung sesama sendiri. Ayam jago dan juga Tuturu di bahagian bottom. Tetapi pertarungan yang sudah dimulakan sebentar tadi, tak ada apa-apa yang berlaku buat masa sekarang. Ya betul, dan kita akan saksikan bagaimana kedua-dua tim cuba untuk orang kata maju dalam game ini dengan cara yang orang kata positif. Dan Lord akan dikeluarkan dalam 80 saat lagi. Nampaknya Liam masih lagi berada di tepi bush, cuba untuk mencari peluang menarik siapa ke belakang. Gripex akan tertangkap di sini. Mereka berjaya membunuh tank. Tetapi lihat di mana. Ampun Om hampir dibunuh situ. Penjahat hampir menjadi masa kedua. Double kill untuk Tuturu mencari yang seterusnya. Kesilapan besar ini dilakukan oleh pasukan Saiyan Adam. Apakah yang berlaku? Dua orang sudah mati tapi Logan berjaya menarik seorang. Game ini masih lagi belum tamat. Aurora pula yang mati dibunuh. Selamat tinggal King Fredo. Adakah ini game Adam? Ya, tidak lagi. Saya rasa kerana ada lagi dua hero yang masih lagi hidup. Namun begitu ya, sekiranya mereka melakukan full push kerana mereka dah cukup 5 orang. Tapi Martis balik base untuk defense. Saya rasa kalau Martis ikut push, insyaAllah boleh menghabiskan game tersebut. Namun begitu ya, dah ada lagi beberapa orang yang akan hidup selepas ini. Ya, RRQ perlu berundur sekarang kerana mereka nyawa sudah kurang. Yeah. Dan kesemua daripada pemain, daripada AHZN sudah hidup semula. Mereka berjaya mendapatkan satu turret. Kemenangan kecil di situ. Ya, Alice mempunyai life steal yang tinggi. Jadi dia rasa agak
agak apa orang kata confident untuk mendapatkan HP dia kembali sebanyak Lord, yang mungkin. Dan Alice telah pun balik base bersama-sama dengan Akai yang baru saja hidup sebentar tadi. Dan mereka akan cuba siapa untuk mendapatkan Lord mungkin ataupun Alice yang akan menggunakan Lord sebagai umpan. Dan perbezaan gol yang tak ada langsung di sini. Tiada langsung ada perbezaan gol yang mana mengakibatkan RRQ mampu melakukan comeback sekiranya dibiarkan mereka begitu saja. Apa yang harus dilakukan adalah pasukan Saiyan perlu bermain dengan lebih berhati-hati dan mereka perlu mencari kedudukan yang baik untuk membunuh pemain terutamanya Tuturu ya, pada pasukan RRQ. Ya betul, dan drop masih lagi berada di bottom lane sekarang. Perbezaan gol yang tidak ketara langsung kerana berbeza sebanyak 200 sahaja. Aurora sangat-sangat berani mencari stun demi stun daripada Fredo yang menggunakan Aurora. Sedikit aneh Fredo untuk menggunakan Aurora. Freya, lagi lama game ini berjalan, Freya akan jadi lagi kuat. Compare dengan apa orang kata carry, Freya adalah jauh lebih kuat daripada apa orang kata carry. Ya, carry perlu diberi perhatian yang besar. Sekarang kita dapat lihat Alice terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Lemon sudah menyiapkan Twilight Armor. Jadi tiada lagi kritikal tinggi daripada Freya sebentar nanti. Ya, saya setuju. Dan Freya kan dia damage sangat-sangat tinggi tau. Dan waktu late game atau mid game atau bila-bila masa saja pun, dia punya damage adalah AOE. Kalau critical strike keluar, dia kenakan semua kepada orang kena AOE. Dan nampaknya mereka akan cuba untuk menggunakan Lord sebagai umpan di sini. Satu percubaan yang baik daripada Lemon. Masa lagi berlangsung, item semuanya sudah penuh Adam. Jadi satu kesilapan saja mampu mengundang masalah Logan dan juga King Fredo. King Fredo tidak mahu membazirkan ultimate-nya kepada Logan. Maaf kepada Logan pula, kepada Liam sebentar tadi. Game telah berlangsung selama 20 minit. Oh, ultimate masih lagi boleh keluarkan. Kesilapan besar dilakukan. Mereka tahu tiada Hurricane dan Saiyan boleh bertarung sekarang. Kita dapat lihat Courage Bulwark dibuka di bahagian belakang. Ada Lemon yang membuka Winter Tranquion. Lemon sudah mati. Jadi kelebihan kecil untuk pasukan Saiyan. Sangat-sangat membahaya pasukan RRQ. Mereka perlu bertahan buat masa sekarang kerana tiada Hurricane dan mereka tidak boleh bertarung. Lord boleh diambil oleh pasukan Saiyan. Ya, nampaknya Lord akan digunakan sebagai umpan mengenai masalah. Kalau mereka go full commit, sedikit merisaukan sekiranya ada retribution di tim musuh. Namun begitu, kita akan lihat bagaimana carry masih lagi berada di belakang, akan masih lagi berada di depan. Cuba untuk mengganggu musuh punya Lord Session. King Fredo cuba untuk mencari seorang. King Fredo terus dibunuh di situ. Tiada damage lagi daripada pasukan Saiyan. Penjahat terus kepada Tuturu. Tetapi dia sudah bersedia dengan itemnya. Mengelak sebarang damage daripada attack damage. Tuturu telah menghancurkan pasukan Saiyan, Adam. Kelemahan yang dilakukan di sini. Solos telah dibunuh. Dan terus kesemua mereka berundur. Saya rasa itulah effect item Win of Nature sebentar tadi. Kalau kita lihat, tiada damage daripada penjahat, tiada damage daripada Solos adalah kerana Win of Nature. Ya, dari segi turret kan sebenarnya tim RQ yang menang kerana dua inhibitor turret telah dimusnahkan oleh RRQ. Namun dari segi bahaya untuk Liam, sambung mengambil damage daripada Lord. Damage yang sangat-sangat besar. Lempangan maut akan diberikan oleh Grog. Oh, bahaya sini. Repair bagian tepi. Courage Bulwark dibuka. Penjahat boleh masuk tetapi tidak berjaya untuk mencuri. Penjahat menjadi fokus utama. Mega kill untuk Tuturu. Flicker ke hadapan. Lemon cuba untuk membunuh Gripex tetapi sangat keras. Lihat di base. Minion sudah masuk. Ya betul, mereka menghantar dua hero untuk balik ke base. Sedikit rugi kerana sebenarnya, oh ya, tak rugi sebenarnya sebab Lord baru saja keluar. Mereka masih lagi dalam masa untuk membimbing Lord ke arah. Dan kita akan lihat bagaimana RRQ dan juga AHSN akan bertembung buat kali terakhir dengan adanya Lord ini. Game telah berlangsung selama 23 minit 10 saat. Alamak, King Fredo mungkin akan tertangkap. Winter Tranquion dibuka. Lemon ditarik masuk. King Fredo berjaya melarikan diri. Ya, King Fredo menggunakan flicker dan King Fredo selamat. Dia boleh melakukan comeback. Tuturu di belakang. Tuturu membunuh Gripex. Tuturu sekarang fokus diberikan kepada Logan. Nampaknya Asia Saiyan sekarang akan tumpas di sini. Final nampaknya adalah El Clasico di antara EVOS dan RRQ.
Ya, betul, El Clasico Indonesia seperti apa yang ikut telah pun orang kata predikkan. Predik bahasa Melayu apa dia? Ditilik. Ya, ditilik ataupun dijangka kan? Dijangka. Ya, betul. Satu jangka yang baik daripada Ikuto dan tanda juga kepada tim AS Sayang. Terima kasih kepada tim AS Sayang kerana memberikan perlawanan-perlawanan yang sangat hebat throughout the whole MSL di mana mereka betul-betul perform dengan baik dan namun begitu tidak cukup baik untuk menangi against RRQ sekarang. Sekarang ni AS Sayang adalah... There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right.